Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting nih. Sebelum melakukan aktivitas, deal swab antigen dulu ya. Senin dan Kamis, jadwal rutin antigen seluruh keluarga dari Ayu Ting Ting, baik Ayah Ojak, Mom Ayu Ting dan seluruh staf yang bekerja dengan Ayu Ting Ting, dan dipastikan semuanya bebas COVID-19. Jadi nggak usah ragu lagi ya, kalau ada Ayu Ting Ting insya Allah bebas COVID, karena setiap Senin dan Kamis mereka swab antigen dengan rutin. Semoga sehat selalu Ayah Ojak, Mom Ayu Ting, Syifa dan Ayu Ting Ting serta seluruh kru yang bertugas di rumah Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting schedule ya. Schedule Ayu Ting Ting hari ini dilansir dari official Ayu Ting Lil Seal, Senin 10 Mei 2021. Diawali dengan acara Brownies TV 12.30 hari ini ya. Kemudian nanti sore pas buka Trans 7 jam 16.30 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan Rising Star Indonesia Dangdut di MNC TV jam 19.30. Kemudian juga acara Lapor Pak Trans 7 jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai terlewat ya kegiatan Ayu Ting Ting hari ini dari Ayu Ting Lil Seal ya. Ada 4 kegiatan yang Ayu Ting Ting lakukan hari ini. Jadi kawan-kawan semua bisa sambil berbahagia dan bergoyang tuh, karena ada Ayu Ting Ting yang selalu menemani di layar televisi Anda tentunya sampai malam nanti ya. Sekali lagi jangan sampai terlewatkan ya schedule Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV jam 12.30 pas buka Trans 7 jam 16.30 dari Singser Indonesia Dangdut jam 19.30, dilanjut dengan Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Pastinya asik banget. Dan berita selanjutnya datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting ya. Dilansir dari instastorynya, Ayu Ting Ting membagikan kiriman Rising Star Indonesia Dangdut nanti malam. Live audisi Senin 10 Mei jam 19.30 waktu Indonesia Barat live, dimeriahkan oleh band Ungu. Wow, dimeriahkan oleh Fasya Ungu dan bandnya, pastinya meriah banget ya. Jangan lupa nanti malam ada Rising Star Indonesia Dangdut. Rising Star Dangdut Indonesia malam ini para S akan menunjukkan penampilan terbaiknya dan menjadi bintang dangdut paling bersinar. Sudah siap-siap jadi jurinya diberikan oleh Ungu Band. Bikin panggung Rising Star Indonesia Dangdut makin menggelegar. Saksikan Rising Star Indonesia Dangdut malam ini pukul 19.30 live hanya di MNC TV. Program ini juga dapat kamu saksikan di RCTI Plus tentunya. Jangan lupa ya tonton Rising Star Dangdut Indonesia malam hari ini. Dan inilah wajah-wajah yang akan bertarung nanti malam. Ada Rizky, Jenny, Abdul, Novita, Tommy, Dian, dan semuanya pastinya akan memberikan aksi-aksi dangdutnya yang paling meriah. Jangan lupa ya nanti malam saksikan. Kemudian dari Feby 19, ditunggu ke Ayu nyobain layar interaktif raksasanya. Jangan lewatkan ya sahabat semua, nanti malam Rising Star Indonesia Dangdut di MNC TV pastinya dimeriahkan dengan bintang tamu dan juga juri-juri yang spektakuler. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari Mom Ayu Ting ya, yang menuliskan sesuatu di Instagramnya. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu dan semoga tahun depan lebih baik lagi, amin. Diberikan sehat rezeki, anak-anak cucu pada sehat, tim keluarga sehat, masih bisa diberikan rezeki berkah walaupun ayah kamu sudah pensiun. Tanggung jawab kamu selalu besar buat orang banyak. Semoga apa yang kamu lakukan buat ibu, ayah, keluarga, orang di sekelilingmu
Allah akan berikan kamu kesehatan panjang umur, rezeki lancar untuk selalu ada buat kita semuanya ya, amin. Alhamdulillah ya Allah, berkah sehat rezeki, amin ya robbal alamin. Bersyukur punya anak dua wanita pekerja keras, selalu sayang, peduli sama ibu, ayah, serta keluarga besar. Ibu dan ayah akan selalu ada untuk anak kamu, si keriting Iki. Terima kasih Yana, Ayu Tinting, Shiva, Shiva. Tahun ini penuh barokah, amin. Selalu bersyukur, selalu bahagia. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jangan lupa bahagia, mohon maaf lahir dan batin. Tulis Mom Aiting di akun Instagramnya. Dan dari akun Instagram tersebut terlihat sekali ya, foto-fotonya saling berpasangan. Foto pertama terlihat Ayu Tingting dan Mom Aiting yang saling berangkulan, kemudian Mom Aiting bersama Siva. Foto yang ketiga, Ayah Ojak bareng sama Mom Aiting. Yang keempat, Ayu Tingting dan si keriting Ikis. Dan tidak lupa juga di sini ada pasangan terfenomenal ya, ada Nanda dan Shiva. Kita doakan semoga Nanda dan Shiva segera halal dan bisa segera menikah, amin ya robbal alamin. Sontak ya dari postingan Mom Aiting tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat dan fans Ayu dari Angkasa Bali 20. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Love you untuk Ayu Tingting. Kemudian juga dari Hi Feby, slide kelima, malah Salpok sama Iki. Love you. Bias Ayu Tingting, minal aidin wal faizin, Umi dan sekeluarga. Dari Jur Magnus, I love you Iki sayang. Semoga sehat selalu ya sayang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Pak Jur Magnus. Semoga Bapak juga sehat walafiat ya. Dan informasi yang selanjutnya di sini kita akan melihat ya kegiatan Ayu Tingting nih di sini di hari ini 10 Mei 2021 di acara Brownies. Cantik sekali Ayu Tingting hari ini di acara Brownies TV. Dan foto pertama diawali dengan Ivan Gunawan dan Ayu Tingting yang foto bersama. Dekat sekali ya mereka, persahabatan yang selalu diwarnai intrik, namun hati mereka tetap satu, bersahabat selamanya. Kita doakan Ayu Tingting dan Ivan Gunawan semoga selalu baik ya, karena bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Dari Arifin Yeye akhirnya launching juga fotonya dari Diah Permatasari mood full. Wow, melihat Ayu Tingting bersama dengan Ivan Gunawan, ada yang moodnya full nih ya, senang banget sepertinya. Dan di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Tingting di acara Brownies TV. Gimana aja sih? Di sini ada Ivan Gunawan dan seluruh kru ya lagi taping persiapan nih acara Brownies TV hari ini dengan tema hari ulang tahunnya Wendy Cagur. Dan di sini kita lihat ya, Brownies TV hari ini live dan dihadiri oleh Ayu Tingting, Ivan Gunawan, Robin Omtu, dan ada sang raja yang hari ini berulang tahun, Wendy Cagur. Dan Wendy Cagur hari ini didatangkan seseorang yang sangat spesial dalam hidupnya. Misteri guys yang belum terbongkar sampai saat ini ya. Dan membuat penasaran Wendy Cagur, Ayu Tingting dan semuanya. Siapakah misterius yang akan menjadi tamu pada kesempatan kali ini? Kita saksikan terusnya di channel ini, hanya di channel Hilya TV. Ternyata misterius yang akan diberikan oleh Trans 7 adalah seseorang yang memang sangat dekat dengan Wendy Cagur. Bahkan dulu pun Wendy Cagur sempat mengidolakan dan menyanyikan lagu tersebut. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Tingting dan semua sahabat serta keluarga. Hari ini penampilan Ayu Tingting di Brownies TV memakai celana bolong, walaupun bolong tetap kece abis. Kemudian baju berwarna hitam dengan sedikit aransemen topi ya, tambah mempermanis suasana. Dari Angkasa Bali 20, widih keren idolaku, gue suka gaya lo, Ayu Tingting Brownies TV. Dan misteri guestnya hari ini ternyata ada Iwak Rockfish. Wow, idola dari Wendy Cagur. Special mystery guys, Iwak Rockfish. Wow,
spesialnya hari ini didatangkan langsung ya ke studio demi membuat Wendy Cagur bahagia di hari ulang tahunnya. Sehat selalu untuk Pak Wendy Cagur. Selain ada Iwake, di sini juga kehadiran bintang tamu stand up komedia. Di sini ada Kikil Saputri, kekasih dari Wendy Cagur di acara Love for Pak. Selain Kikil Saputri, di sini juga ada Wirang Birawan. Juga bakal meramaikan episode ulang tahun Wendy Cagur kali ini. Dan katanya bakal ada suatu, kira-kira apa ya manis? Kejutan demi kejutan akan diberikan di acara Brownies kali ini ya. Di sini sudah mulai nih kegiatannya bagi sahabat semua. Jangan lupa saksikan Ayu Tinting di Brownies TV setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan berita selanjutnya, di sini ada berita dari Yanti Adeni. Di sini sedang membuat baju lebaran untuk Ayu Tinting. Dan inilah potongan dari foto yang akan dipakai untuk lebaran nanti ya. Bajunya cantik sekali. Mimin sudah tidak sabar nih melihat Ayu Tinting memakai baju ini di lebaran nanti. Bagi sahabat semua jangan lupa ya untuk terus tonton channel Hilya TV karena akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, nyatakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat menunggu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.